tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru saya, kepada para senior. Bukan berarti saya di sini bukan lebih tahu ya, karena memang hanya kebetulan menyampaikan istilahnya materi yang pernah saya dapat di Garut ya, di Sabdalam, dan ini 5 hari istilahnya materi ini tentang diversifikasi. Istilah dua kata diversifikasi. I want to know about teacher, English teacher. Maaf Pak, Miss Terujan. Apa sih diversifikasi different ya? Dari kata different ya Pak? Different ya? Iya betul. Oke. Harus menata budaya dari daerah tersebut. Makanya sebetulnya kalau kurikulum yang dimasukkan kurikulum itu cenderung ke KPS. Thank you very much, tepuk tangan kepada guru bahasa Inggris lainnya. Nah, kata different memang dalam bahasa Inggris bisa dilihat dari kata berbeda. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Saya punya kelas anak-anak ke sekolah ini biar bagus. Kenapa? Karena dari sekolah itu kurikulumnya beda. Kenapa? Mungkin ya sering seperti itu kalimatnya. Karena memang yang diajukan, yang dilihat oleh masyarakat adalah kurikulumnya seperti apa dan dari sini kita akan lihat ya, sahabat semua, terkait dengan kurikulum ini bagaimana gitu ya. Ini materinya sebenarnya 5 harian, tapi waktu kita bahas kemarin sudah dibahas oleh Pak Budi juga terkait dengan ini ya. Yang namanya diversifikasi kurikulum, dari kata kurikulumnya sudah dibahas seperangkat. Bukan seperangkat alat sholat ya Pak Haji ya. Seperangkat ya. Di sini diversifikasi kebijakannya nomor 22 Permendikbud ya tahun 2016, kemudian peraturan menteri nomor 57 tahun 2021, ini yang terbaru ya Bapak Ibu, tentang standar nasional pendidikan, kemudian pembelajaran dan asesmen diagnostik. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Budi bahwa kita masuk kelas sudah tahu yang ini mah ternyata sukanya seni, yang ini suka matematika dan lain-lain. Nah ini dasar hukumnya nomor 20 tahun 2003. Ini terkait dengan standar nasional. Kemudian peraturannya yaitu PP nomor 57 tahun 21. Di PP ini standar SKL itu satuan pendidikan jenjang dasar difokuskan pada penanaman karakter. Jadi karakter itu yang nomor utama. Bukan langsung kognitif, bukan hafalan, bukan hanya keterampilan. Tapi nomor satu sikap, jelas karakter. Di pasal 3 ayat 2-nya yang 38 ini, pengembangan kurikulum itu harus dilakukan secara prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didiknya. Jadi berdasarkan perbedaannya. Nah yang kita tahu di sini, mau dibawa kemana SMP Negeri 1 Pasai ini? Gitu. Yang boomingnya dari dulu, tarinya itu kita sudah mendunia istilahnya, sudah ke nasional. Nah, kemarin-kemarin tarinya kita nggak tahu tumpul atau gimana. Yang jelas SMP Paseh itu, maaf ya, secara akreditasi walaupun A, tapi tahun ini menurun. Walau-alam, apakah dari sangat baik jadi baik? Nah, kita harus introspeksi diri kita. Mengapa jadi turun akreditasinya? Nah, kemudian terkait dengan dasar hukum kebijakannya ini, berarti ada yang salah kah dengan kurikulum? Ada yang salah kah dengan mengajar? Ada yang salah kah dengan peserta didik? Apa yang salah? Ya. Nah, kita harus ingin membedakan dengan sekolah lain. Ketika usung jonasi, tidak ada lagi sekolah favorit. Nggak ada. Negeri swasta, sama aja. Bahkan ya, ini istilah ibaratnya SMP Negeri 1 Pasai baheula anu istilahnya boomingnya luar biasa dan istilahnya sekolah panutan untuk semua orang, sebenarnya seakan sama dengan sekolah swasta. Nah di sini kita ingin membedakan kurikulumnya, itu berbeda sebenarnya. Tidak mungkin Ibu 2 sama dengan Pasai 1. Tidak mungkin Majalaya 1 sama dengan Pasai 1. Nah, akan dibawa kemana kurikulum Pasuan ini? Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa
berbeda dengan sekolah lainnya sebenarnya. Bukan sama, walaupun dalam kata jonasim ada gitu. Seolah sama ah di mana wae ge. Nu penting mah eta budak cicing didinya, nu penting mah bisa ka negeri. Ternyata budak sakumaha bagusnya, sakumaha jeleknya, yang jelas potensi. Setiap anak punya karakter. Setiap anak punya ciri khas masing-masing. Spesial itu yang harus kita berdayakan. Ini masih lanjutan kebijakan terkait dengan SMP. SMP yang mendapatkan pembinaan kinerja. Dari dulu kita buminya ada SPMI. Kita diamanahi dengan SPMI. Kita diamanahi dengan mutu dan kualitas yang harus naik. Kemudian yang kedua, SMP yang mendapatkan pembinaan asesmen kompetensi. Seiring dengan hilangnya UN, jujur ya Bapak Ibu, sebenarnya dengan UN berat. Sering ditanya, berapa sih UN hasil anak-anak Paswan ini? Nah, kerangka pemikirannya, yang pertama kurikulum nasional itu harus siap, standar kelulusan minimalnya itu sebenarnya harus siap, gitu ya. Kemudian keberagamnya, beragama ada tiga, sekolahnya itu sendiri, kemudian potensi daerahnya itu sendiri, lalu peserta didiknya. Kita tahu daerah SMP Paseh ya, saya tahu sekali guru senior perintis di sini, ada Pak Haji Kandari, ada Pak Edi ya. Pak Edi gimana diskusi kita dulu ya? Menurut Pak Edi, di SMP Paseh ini apa sih potensi yang ada saat ini? Apakah bidang industri, apakah pertanian atau perkebunan? Yang jelas bukan kelautan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormati. Ya, suatu kehormatan bagi saya. Betulnya ini juga usah dibicarakan lagi, semua pada tahu bahwa saya adalah orang pertama dari sini. Nah, mengingat sejarah sebetulnya ya, menurut hemat saya yang sejak tahun 84 di sini ya, potensi yang dimiliki oleh masyarakat SMP di satu pasir lingkungan ada tuan terus sananya daerah rawat dan sebagainya itu sebetulnya mengarah kepada dunia pertanian ya. Nah, sekarang tadi katanya kurikulum sekarang ya boleh berbeda dengan kurikulum atau dengan SMP yang lain ya, menurut hemat saya sedikit saja alangkah baiknya ya kalau misalnya SMP di satu pasir ini harus punya ciri khas tersendiri arahkanlah kepada dunia pertanian. Pak, ya, menurut pemikiran saya kan, ya memang sekarang industri ada di Majalaya, ya pabrik-pabrik berdiri bahkan sampai kepada daerah Kawakun juga sekarang di daerah saya ada pabrik itu industri, ya di daerah sana juga kalau Cilurug ada. Ya, tapi kalau dibandingkan, ya potensinya berbanding antara 70-30 bahkan 80-20. Ya 80 masih tetap pertanian, ya yang 20-nya barangkali industri. Itu barangkali ya marilah kita bersama-sama menurut teman saya arahkanlah sekolah kita ke dunia pertanian. Ya, di sini di sekolah misalnya pertanian bisa saja melalui polybag monobag kita tingkatkan. Ya, istilahnya itu adalah bertani di halaman gitu. Ya, itu barangkali sekedar ya, pendapat saya. Inspirasi buat kami semua ya. Yang jelas dari awal memang sekolah berdiri, Pak Ida sudah ada di sini dan sebagai pemimpin. Jelas bidang pertanian ternyata kelebihan dari SMP kita. Nah di sini komponen KTSP-nya, di sini komponennya kita harus tahu visi misi sekolah. Dari tahun berapa nih ada perubahan nggak? Yang jelas mengarah kata Pak Ida potensi pertaniannya kita arahkan. Nah, dari visi misi muatan kurikulumnya harus jelas juga sesuai visi misi untuk mencapai tujuan. Itu kan di komponen KTSP udah jelas ya. Jadi, kurikulum saat ini di SMP Paseh jelas kita punya basic pertanian ya Bapak Ibu, bukan maritim, bukan industri, tapi pertanian. Nah, kita kembangkanlah
Misalnya nih ya, terkait dengan visi misi ini. Pak Edi kebetulan ngajar seni budaya. Alangkah lebih baiknya kita kembangkan ke pertaniannya seperti apa. Nah, di sini muatan kurikulum ada intrakurikuler, kokurikuler, pembiasaan dan perencanaan. Jadi direncanakan misalnya dari seni budaya ini kita kembangkan bagaimana pertanian yang ada di sekolah kita ini, bagaimana pertanian di wilayah kita ini. Nah, yang namanya pergeseran desain sistem pembelajaran dan penilaian, dulu ya distorsi pengajarannya itu mendorong hanya hafalan, hanya keterampilan, tidak menanamkan karakternya. Mana mau anak saat ini bercocok tanam ya kan? Mana mau anak saat ini memasak ke dapur gitu ya? Mana mau mereka misalnya mencuci piring alat makan sendiri aja di rumah? Nah, itu penanaman itu masih hilang saat ini. Kalau kan kita berikan tanamkan ketika mengajar matematika, yang kita tanamkan hal-hal yang seperti itu, bukan hanya di PKN, bukan hanya di agama atau PKI saja, tapi ternyata karakter harus membumi, gitu ya. Jadi pengajaran yang inovatif dan iklim belajar harus punya motivasi sesuai dengan regulasi ini, pengaturan seperti itu. Nah, terkait dengan itu pergeseran ya, ada paradigma. Jadi istilahnya ada cakupan konten kurikulum yang harus lebih luas. Bukan hanya kalau ngajar IPA, IPA aja toh gitu ya. Pokoknya siswa harus bisa mengerti tentang tumbuhan, enggak. Tapi dipraktekkan misalnya bagaimana kolaborasinya dengan matematika, bagaimana kolaborasinya dengan seni, bagaimana kolaborasinya dengan PKI. Jadi tidak letterlip itu aja, apalagi prakarya. Itu prakarya saat ini kan sebenarnya lagi booming ya, kurikulum dari Mas Nadiem menginginkan proyek. Siswa itu bisa menghasilkan produk dan penilaiannya portofolio. Kita bisa gabung dengan prakarya, bisa gabung dengan seni. Secara prakarya gimana nih? Secara seni bagaimana penilaiannya? Seperti itu. Kemudian produk yang dihasilkan juga penilaian bisa gabung. Jadi dalam satu perangkat produk siswa bisa dibagikan. Analisis konteksnya di sini ada tiga: keragaman peserta didik, keragaman satuan pendidikan, dan keragaman potensi daerah. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya Pak Dede nih ya, saya salut sekali Pak Dede cara mengajarnya. Bagaimana sih seorang matematika bisa mengolah potensi yang ada di sini? Silakan misalnya kalian menghitung berapa jumlah pot di sekolah. Silakan kalian ukur bagaimana luas lapangan yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi kita berdayakan. Nah, pertanyaannya bagaimana menjadikan keberagaman itu sebagai modal untuk mencapai tujuan pendidikan? Kita kan beragam nih, beragam di sini bukan hanya peserta didiknya aja, tapi gurunya juga beragam. Yang pertama literasi. Jadi literasi ini manajemen kemarin sudah dibahas sama Bunda ya. Manajemen pengetahuan yang terus menerus, kemudian kebutuhan informasi. Komponen literasinya ada tiga: konten, konteks, dan numerasi. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum ini memang harus ada prinsip diversifikasi. Jadi ada perbedaan. Jadi ada perbedaan harus dilihat dari potensi daerahnya, harus dilihat dari karakteristik dari peserta didik. Jadi intinya kita akan potensi pertanian yang ada di SMA Pasteur, ya. Kemudian kompetensi numerasi misalnya berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika yang mendukung. Bisa aja, kenapa? Dan saya mau Bu ngajar seni budaya, bisa kan? Bagaimana cara apa istilahnya menghitung berapa yang harus dibutuhkan misalnya ya. Mereka menggunakan produk dari stick es krim. Berapa stick es krim yang harus dibutuhkan untuk membuat paparan buah? Itu kan matematika masuk di seni budaya, betul nggak? Kemudian kalau Bapak Ibu mengajar PAI misalnya, kalkulasi dengan matematikanya bagaimana? Coba kamu hitung berapa ayat Al-Quran yang membahas tentang alam ini. Kan bisa aja seperti itu ya. Jadi kita kolaborasi, kita misalnya dari perbedaan-perbedaan itu kita gabungkan yang jelas mendukung aspek-aspek literasi dan numerasi. Karena hilangnya UN diganti ASN, asesmen
asesmen nasional ini berarti terkait dengan numerasi dan literasi. Jadi ada harus ada include antara pembelajaran yang kita berikan dengan asesmen literasi dan numerasi. Jadi ada kemampuan berpikir dari siswa itu untuk membangun konsep secara positif. Lalu kondisi yang diharapkan apa dengan kondisi saat ini? Jauh Pak Kejadian Bapak Ibu ya. Yang pertama, pengennya sih di KTSP itu layanan intrakurikuler. Intrakurikuler ini kita mengajar nih, contoh saya IPA. Mengajar IPA itu ternyata konsepnya itu tidak cukup. Harus ada kontekstualnya. Misalnya, saya belajar anatomi tubuh ikan. Berarti kan langsung ke alam, konteksnya ada, kontekstualnya ada, konsepnya ada. Tapi kenyataannya, apalagi kemarin pandemi, daring gitu ya. Silakan kamu fotokan saja. Nah, dengan itu apakah cukup atau tidak? Gitu ya. Kemudian di sini setiap sekolah ternyata hanya mengembangkan KTSP-nya, ya tidak ada aspek diversifikasinya. Jadi secara umum saja. Kemudian lagi belum semua sekolah melakukan layanan kurikuler. Apa sih kurikuler? Semua sekolah katanya melakukan layanan kurikulernya, penguatannya hanya dengan memperhatikan keragamannya kurang. Jadi ternyata kita hanya menghomogenkan siswa. Contoh nih ya, anak-anak kalian harus bisa menggambar satu objek dan semua harus bisa. Namun tebisa ngagambar, eta budak bodoh. Itu berarti itu pembelajaran yang sudah ketinggalan. Kalau disamakan seperti itu, tidak semua siswa bisa melukis kan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Kita kasih perbedaan penilaian. Si A tebisa ngagambar, kasih, tanya, kamu maunya apa? Bikin video. Oke, silakan. Si B ditanya lagi, Bu, saya emang gak suka ngagambar, gak suka video. Apa tuh? Bernyanyi, silakan. Nyanyikan lagu buka apa istilahnya materi anatomi tubuh tapi dalam lagu misalnya Halo Bandung. Jadi bisa kita ragamkan di situ penilaiannya, tidak saklek A semua, B semua. Jadi tidak semua suka kan dengan melukis. Nah, ekstrakurikuler di sini kan mengembangkan bakat, mengembangkan minat. Kita punya ekstra ekskul gitu, PMR, paskibra. Taekwondo ya, karate dan PKS. Nah itu dikembangkan, potensinya diwadahi. Alhamdulillah sekarang kan sudah 100%, mudah-mudahan ekskul berjalan. Tujuan ini hari ini kita ingin tahu mengenali alternatif diversifikasi kurikulum. Kemudian yang kedua, ide-ide apa sih? Nah ini alhamdulillah udah ada ide dari Pak Edi ya. Ide-ide apa untuk menggambarkan diversifikasi kurikulum ini? Kemudian di PP nomor 57 tahun 2001, ini prinsipnya harus sesuai dengan potensi daerah dan peserta didik. Prinsipnya mengembangkan, dimaksudkan itu memungkinkan penyesuaian program pendidikan, satuan pendidikan antara kondisi dengan kekhasan di daerah. Jadi kita ingin menggabungkan ya, antara kurikulum nasional dengan kekhasan daerah SMP Negeri 1 Paseh. Apa sih khasnya di SMP Paseh ini? Apakah hanya pertanian? Lalu bagaimana cara pertanian ini kita kembangkan di materi bahasa Inggris kita, di materi IPS kita, di materi-materi kita di belajar, tapi dihubungkan dengan potensi daerah yang ada di SMP Negeri 1 Paseh ini. Gitu. Kita sesuaikan dengan kurikulum nasional. Gitu. Nah, berdasarkan karakteristik satuan pendidikan, ini satuannya kita lihat ada jenjang, ada jenis, ada layanan, bisa satu atap, bisa sekolah alam, sesuai dengan sarpras atau arah pengembangan sekolah. Kemudian berdasarkan potensi daerah di sini, misalnya kan ada maritim, ada pertanian, pertambangan, ada manufaktur, ada wisata, kerajinan, ada budaya, norma-norma yang berlaku, kemudian arah pengembangan daerah. Nah, dari awal titik awal kita berada di SMP Negeri 1 Paseh, saya sempat berpikir, apa sih selain pertanian?
yang dijadikan potensi daerah kita. Nah, dikembangkan perbedaannya dengan kurikulum yang ada di Maiwa, di Majalaya 1. Kalau dibandingkan dengan di Gibun 1, jelas berbeda ya Bapak Ibu. Nah, tugas kita sebagai guru ini yang membedakannya, ini yang harus kita bawa untuk kurikulum itu. Jadi, kalau kita lihat berdasarkan karakteristik, bakatnya, minatnya, sebagai guru 9A, saya harus tahu. Saya punya anak nih, kemarin dibahas sama Bu Ros ya, yang namanya ada atlet lah di situ, atlet 10 tampil 9A. Bu Yuli kenapa songong banget, padahal juara-juara hijikin. Nah, saya menghargai dulu anak ini. Oh Bu, ternyata karakternya memang begitu. Kelihatannya songong, padahal anak ini ternyata punya potensi, walaupun tidak pernah juara gitu ya di badmintonnya. Ya kita support dia seperti itu. Jadi minatnya harus tahu, bakatnya harus tahu, kemampuannya, tingkat emosionalnya. Dia mah pendiam, kumaha carana kita mengasih pendekatan kepada orang yang pendiam. Si ini mah banyak ngomong, kita fasilitasi yang banyak ngomong seperti apa. Bu, itu kinestetik ya, Pak. Jadi kalau yang kinestetik kita fasilitasi tetap. Ya silakan kamu presentasi. Anu loba ngomongnya, belum tentu dia mau menulis kan. Tapi kalau ini adalah siswa yang maunya menulis, nah kita kembangkan, silakan buat laporan makalahnya. Tidak semua harus semua siswa bikin laporan itu, enggak. Jadi kita kasih penilaian untuk beda-beda terhadap semua murid yang Bapak Ibu miliki. Kemudian latar belakang sosial ekonomi. Nah untungnya kita punya seragam sekolah ya. Kita nggak tahu mana nu kaya, mana nu miskin. Itu latar belakangnya ternyata terpadu di situ. Latar belakangnya kita nggak tahu, apakah kita tidak pandang dulu dia miskin atau kaya, tapi kita harus tahu. Oh pengen kegerangan kaya, ada jualan laba-laba misalnya. Nah itu kan kita harus mengerti. Nah kemudian terkait dengan muatan khas untuk diversifikasi kurikulum, ini ada 3, ada KTSP-nya, ada daerahnya, ada masuk apa istilahnya khas dari sekolah. Apa saja di sini? Yang pertama harus ada pendidikan tentang lalu lintas. Kemudian yang kedua tentang perubahan iklim. Kemudian yang ketiga kependudukannya. Yang keempat itu tentang ekonomi kreatifnya. Kita kan bisa sainpreneur ya. Jadi kita bukan hanya sainpreneur. Jadi bagaimana mengelola cara jual beli seperti itu. Cara jual beli kan bisa. Kemudian di sini bentuk diversifikasi kurikulum itu ada 3, intrakurikuler, kokurikulernya, dan ekstrakurikulernya. Intrakurikuler bagaimana kita mengembangkan materi di kelas. Kokurikuler, kita tunjang di luar kelas. Contoh, saya ngebahas tentang kerangka manusia, tulang-tulang. Tapi dibahas di lab seperti itu. Bagaimana pembelajarannya di luar? Coba kamu misalnya lihat tulang ayam. Berarti itu kan udah ke yang kedua, kokurikuler. Tapi kembangkan di ekstrakurikulernya. Kalau dia bisa memenuhi, misalnya dibahas di pramukanya, di PMR-nya, nah dibahas lagi terkait dengan itu ada 3 hal yang mendukung untuk numerasi literasi siswa. Kemudian di sini untuk kurikulum ada 3. Ada buku 1, buku 2, buku 3. Buku satunya yaitu visi misi. Apa visinya? Apa misinya? Alhamdulillah kita baru berganti di tahun 2020 ya. Misi yang terbaru. Katanya itu bisa berganti sebelum 4 tahun. Bisa diganti. Jadi tidak harus ditulis di batu ya. Kan ada yang ditulis di batu misi-misi itu. Proses kadang-kadang nah, bisa diganti. Nah, hasil analisis konteksnya, Bapak Ibu, kita lihat ada 4. Apa potensi daerah kita? Yang kedua, apa karakteristik sekolah kita? Yang ketiga, bagaimana karakteristik siswa? Dan yang keempat, budaya sekolah. Mau yang mana? Mau dibawa kemana kurikulum KTSP? Jadi ini akan dibahas nanti oleh Bunda dan Bu Sri ya. Seperti apa LK yang harus Bapak Ibu istilahnya berikan di kurikulum kita ini. Jadi potensi daerah jelas ya, kata Pak Edi, pertanian. Nah, kembangkanlah dari pertanian ini. Saya lomba kebersihan dengan penghijauan. Silakan Bapak Ibu nanti rumuskan ya. Rumuskan bagaimana interaksi kurikulernya di kelas.
lebih. Bagaimana kok kurikulum yang mengajar anak di luar boleh dan untuk kebiasaan di luar kelas itu seperti apa? Kemudian ekstra kurikulumnya silakan Bapak Ibu boleh harus tahu dalam di kelas itu siapa yang masuk OSIS, siapa aja yang masuk ekskul-ekskul yang ada di sekolah. Nah, kita hargai. Kita hargai kepada mereka yang aktif seperti itu. Walaupun memang ada beberapa siswa yang istilahnya ya apa ya keluar ya sama ada ekskul alasan. Jadi apa ide-ide umum yang dapat kita bahas dari diskusi kita hari ini, Bapak Ibu? Selain bukannya barangkali ada yang mau memberikan ide-idenya, gitu ya. Jadi ada intrakurikuler terkait dengan pembelajaran materi konteks dan kontekstual di kelas. Intrakurikuler itu ya di kelas itu bagaimana pengembangannya. Walaupun berbeda, kita bedakan dari siswa yang ada, karakteristik yang ada, tetap harus ada intrakurikuler yang menunjang pada kurikulumnya. Walaupun kita kompetensinya pertanian, ya kita kembangkan dari kurikulum nasional yang ada. Itu kompetensi dasarnya misalnya apa, hubungkanlah dengan pertanian dan potensi daerah SMP Negeri 1 Pasar. Nah itu dari kontekstual untuk diversifikasi intrakurikulernya, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan ini juga harus mengembangkan model pembelajaran. Peserta didik itu ada 3 ya, bisa saintifik, bisa PBL, bisa PJBL. Kemudian yang kedua, diversifikasi dalam intrakurikuler itu ternyata harus mewadahi istilahnya keinginan anak. Keinginan anaknya itu apa? Jadi potensi siswa kita lihat. Kalau misalnya dia sukanya istilahnya hanya bermain gitu, atau banyak kata atau banyak bicara, tetap kita fasilitasi, jangan dibedakan hanya karena nilainya lebih ke dataran ngomong. Tidak juga begitu, Bapak Ibu. Mungkin ada potensi lain yang dimiliki kalau dia pendiam, mungkin berbaris, mungkin menyanyi atau apa. Nah, kita tetap harus kasih pendekatan humanis pada anak. Adik kamu tuh sukanya naon? Nulis naon? Aku kamu teh jangan menjudge. Budak itu bodoh, dataran nulis. Tidak, Bapak Ibu. Tidak ada anak yang bodoh di kelas. Tidak ada, karena setiap anak adalah spesial. Jadi ada spesial yang harus kita kembangkan potensi itu. Nah, jadi intrakurikuler di sini muatan lokalnya itu berdasarkan wilayah yang ada di sini. Misalnya karena kita di sini pertanian, kita implementasikan secara kontinu. Bisa juga diskontinu ya, walaupun misalnya ada yang nama bagian pelajarannya teori, ya teori, tapi kita harus ada kontinu tetap pendekatan humanis kepada anak supaya kita tahu, oh si ini mah ternyata berbeda dengan anak ini, pendekatannya harus begini gitu. Jadi kita sudah punya cara mendiferensiasikan siswa. Kemudian diversifikasi dalam kurikuler di sini lebih mendalam menghayati kemudian pembelajaran yang telah dilakukan untuk penguatan literasi dan numerasi. Kemudian kurikuler juga bisa individu, bisa kelompok. Jadi tentang sekarang kelompok, itu kan kelompok baik enggak juga ya supaya enggak bosan. Kali-kali individu satu saat berdayakan kita belajar dengan kelompok. Kemudian misalnya observasi lapangan bisa, kunjungan wisata, edukasi bisa, Bapak Ibu lakukan seperti itu, jadi tidak menonton di kelas ya. Kemudian juga bisa membuat satu laporan sesuai itu. Pak, karena itu generasi Z ya, anak-anak suka ngedit foto atau video, silakan berikan tugas seperti itu. Silakan kamu buat foto atau kolase atau video, mereka suka ya. Nah, kemudian membangun sikap empati dengan teman lainnya. Nah, ini yang sulit ya sebenarnya. Kemudian diversifikasi ekstrakurikuler, karena di luar jam pelajaran ekstrakurikuler tidak semua mengerti bahwa anak ini ternyata suka aktif di ekskul. Kita hargai mereka siswa yang suka di ekskul karena tujuannya mengembangkan potensi dia. Karena saya pernah ya mendekati anak-anak, kenapa kamu ikut pramuka? Saya mah ingin jadi tentara, Bu. Saya mau ikut pramuka. Ternyata saya tanya lagi, kenapa itu kamu ikut PMM? Bu, saya ingin jadi bidan. Jadi tanpa kita tahu, ternyata mereka itu punya apa ya, cita-cita yang dahsyat. Sok atuh, ternyata mereka punya niat.
niat yang tulus ikhlas istilahnya, saya harus jadi ini loh, saya masuk ini. Jadi jangan ditanamkan hal-hal negatif pada mereka, ah kamu mah alasan keluar aja loh padahal ulit. Itu bukan salah ya, kita positive thinking aja dulu. Yang jelas mereka punya potensi Bapak Ibu ya, untuk mengembangkan minat dan bakatnya di ekstrak ini. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat kebiasaan budaya sekolah. Kemarin alhamdulillah ya Bunda, walaupun akan dihapus terjadi, kita udah merengek-rengek budaya sekolah ini dengan program misalnya membaca 15 menit. Nah, masuk memang jam 7, tapi 15 menit itu tetap kita bimbing Bapak Ibu oleh kita sebagai guru yang jam pertama terutama untuk membaca, mulai sih bawa HP gitu ya, nah, buka HP-nya, cari informasi terbaru hari ini. Ya Bu, gosip terbaru sekarang artis ini, ya boleh lah artis, tapi jangan kegigalan gitu. Jadikan itu sebagai pembelajaran. Itu kan yang booming saat ini di anak-anak gitu ya. Nah jadi HP boleh bawa Bapak Ibu, tapi kita kasih pelayanan pada mereka untuk kita batasi. Apa yang harus dilakukan oleh mereka, kita layani. Oke, kita refleksi ya Bapak Ibu. Lalu apa sih kendalanya? Mengapa akreditasi SMP Negeri 1 Pasai menurun Bapak Ibu? Yang tadinya sangat baik, sekarang diturun Bapak Ibu. Nah ini kendalanya apa ya? Apakah Ibu Yuli di kelas kurang bagus pengajarannya? Ataukah misalnya seseorang di sini yang misalnya kita dalam hal membimbing anak yang kurang, ataukah sarana prasarana yang kurang? Nah, itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Nah, referensi http saisdit.smpmdikbud.go.id untuk LK dan RPP berdiferensiasi akan saya kita tunggu dari Bu Sri ya. Materi berikutnya dan Bunda. Mungkin dari saya sekian aja. Mohon maaf atas segala kekurangan saya saat menyampaikan persikasi kurikulum ini. Terima kasih. Dan mungkin kalau mau tanya jawab, tapi sudah ya. Tidak usah datang tanya jawab ya, Bun. Terima kasih.